A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini cara menangani usia apa anak SD yang kecanduan HP. Caranya yang ini. Pertama, kita kepada anak yang mainan HP, ya ditanamkan kamu boleh main. Boleh main. Ya. Tapi main nanti tidak harus HP. Tanamkan dulu. Boleh main. Boleh main. Tapi tidak harus HP. Gimana solusinya? Kita sediakan mainan yang lain. Mainan yang contoh mobil-mobilan, contoh yang lainnya. Banyak sekali kan anak SD ya, anak SD kan masih suka kan. Nanti kalau ternyata dia suka, masih sukanya tetap game atau apa atau yang lainnya, kita kasih solusi yang kedua. Kalau memang mainan, dah mainannya yang contoh oleh saya YouTube sunnah ya. Yang sunnah itu loh, yang itu. Atau ada kan ada mainan di Yufi TV itu, Yufi TV yang mendidik kayak kakak siapa itu kan banyak. Jadi kalau dibiarkan Yusew ya, kalau dibiarkan mainan gadget terus, YouTube-an terus, Upin Ipin terus, nanti akhirnya dia yang terbenang di dalam ininya adalah nanti Upin Ipin, gurunya Upin Ipin yang lugi kita. Jadi caranya tadi anak itu ya, anak punya hak, anak itu punya hak bermain kan. Saya tanya, punya hak kan? Punya lah, dulu kita juga ingin bermain ya, kita juga ingin main kan. Boleh mainan, yang pertama tidak berbahaya, yang kedua tidak melanggar syariat. Boleh main asal enggak berbahaya, tidak melanggar syariat ya, jangan ganggu orang lain ya, termasuk ganggu orang lain kan melanggar syariat. Udah. Nah, gimana biar enggak kecanduan? Kalau toh tadi ternyata dia main HP, ada YouTube sunnah atau YouTube TV, tetap dibatasi Mas. Tetap dibatasi. Kalau dijor ya, terlalu banyak ini nanti bisa lena. Jangankan ini, orang tua aja kalau udah HP nang kadang enggak ingat di sampingnya kan. Utak-utik terus ya, dipanggil enggak dengar kadang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang diantara yang kami sarankan. Kalau memang harus itu, solusinya seperti itu. Karena anak zaman now seperti itu sih. Ya kan pegangnya kan gitu kan, diarahkan. Tapi kalau enggak ada kontrol, yang rugi orang tua nanti. Mau dipetik apanya nanti kan? Mau dipetik apanya kalau sudah enggak mengenal agama dari kecil. Maka demikian ya. Kalau kalian main itu diarahkan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.